Oke, selamat pagi bro dan sis. Ini lagi di Australia nih bro. Tempat saya mengkarantinakan diri. Tuh, sini bro. Mirip kayak di Indonesia. Ada pohon kelapa tuh. Nah. Jadi ini lokasinya ada di atas, lumayan lah ketinggiannya berapa ya, mungkin ada tinggi dari permukaan laut mungkin sekitar 3 kiloan lah. Tuh lautnya di sana lah. Tuh, nah ini kalau kita di sini silo nggak ya. Tuh. Nah ini kebetulan tempat saya berkarantina diri sama teman. Pohon kelapa bro. Jadi Australia sekarang situasinya untuk corona sudah mulai berjalan normal, kembali seperti biasa. Kata pemerintah Australia akan dicoba dipulihkan pelan-pelan. Kendaraan di luar sudah mulai banyak berseliweran jalan-jalan. Sudah mulai banyak yang beraktivitas kerja. Ya kayak gitu. Begitu bro-bro, bro dan sister. Nah, contoh teman-teman beraktivitas contoh seperti ini. Ini asli nelayan dari Lombok. Kebetulan terdampar di Australia. Ya, mengerikan apa ya, Pak? Ikan apa? Ikan asin. Oh, ini ikan asin, tapi ikan ikan kebun. Ikan kebun. Kebun ya? Fresh. Fresh dari mancing. Mancing. Nah. Ini nih. Ini orangnya nih. Yang habis dari Lombok dia naik kapal kecil, Pak ya? Iya. Kapal tongkang. Tongkang. Coba kita lihat, kita intip ya. Kita intip ya. Dia berdua dari Lombok langsung tuh. Dia naik perahu. Kita intip. Nah, lagi bereksperimen. Di Australia sih ada ketupat gitu. Eksperimen dia kan. Tuh. Lagi bikin apa nih? Buat teman-teman ketupat nih yang mau lebaran bulan lagi karena lagi puasa ya. Belum dapat ketupat dulu. Nah ini dari Lombok juga naik perahu kemarin berdua. Terdampar gue ya. Terdampar di Australia gitu. Bikin tahu. Ini bikin tahu ya. Iya. Bukan cuma di Indonesia bikin tahu, di sini juga boleh di Australia. Ya. Pengen makan tahu enak bikin sendiri. Jadi ini bro tuan rumahnya, bukan dari Lombok ya, bukan dari kapal ya. Tapi ini cuma bercanda. Oke, jadi kita lanjut video berikutnya.